luar biasa. Luar biasa ya. Ini menurut saya daerah yang agamis. Mantap. Sehingga membutuhkan pemimpin yang kuat agamanya. Nah, benar. Kuat betul. NKRI-nya. Betul. Ya, ya artinya dalam agamanya, dalam komitmen NKRI-nya. Nah, Sumeneb itu memang dari betul ya. Kalau kita banding-bandingkan dari yang ada, pasti nomor satu. Nah, peluangnya bagaimana Pak? Peluang. Jadi peluang Amin untuk menang sangat luar biasa. Pertama begini, kita lihat kepemimpinan Indonesia jangan hanya lihat survei. Ya, betul. Karena survei itu beda-beda. Ya. Yang harus dilihat itu karisma dan dalam tanda kutip pamor. Betul. Nomor satu ini yang punya pamor. Lihat aja track recordnya. Pak Anies nggak pernah kalah. Punya hoki. Pak Muhaimin nggak pernah kalah. Nah yang sebelah sering kalah itu. Jadi percaya rakyat Indonesia, kita pilih pemimpin yang memang punya track record pengalaman yang bagus. Termasuk juga kita lihat track record kemenangannya. Insya Allah pilih yang menang. Mantap. Tanggal 4. Lain pilih yang sering kalah. Tanggal 14 Februari datang ke TPS jam 7 sampai jam 1. Kita buktikan hari itu adalah hari perubahan Indonesia. Mantap. Hari perubahan. Amin. Oke, amin. Terima kasih, Pak. Indonesia penuh perubahan, Pak, ya? Iya, harus. Harus. Indonesia ini berdiri untuk semuanya, bukan untuk satu keluarga, apalagi dua orang. Betul. Anak cucu harus mendapatkan keadilan sosial, ya, Pak, ya? Persis. Siap. Terima kasih, Pak. Bang, sini, Pak. Sini, Pak. Betul, Pak. Bapak dengan Caimin datang ke sini. Oke, gimana Pak? Bakal disambut meriah? Ya, disambut dengan baik dan efektif. Ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumeneb dan Madura Pohon. Karena masyarakat sekarang ini lagi membutuhkan perubahan. Saya kira tanggal 14 Februari itu adalah
babak baru perubahan di Indonesia. Jadi bagi sahabat-sahabat datang ke TPS berbondong-bondong, tidak udah datang ke istana atau ke DPR untuk demo. Demo datang aja ke TPS, pilih nomor satu, hanya satu yang bisa dipilih. Karena hanya milih satu bisa sah suaranya. Oleh karena itu sahabat-sahabat di mana saya berada, pilih satu saja cukup, enggak usah nyanyi, biasa. Tawal terus Pak ya. Tawal terus. Perhitungan juga biar ada, enggak ada kecurangan. Enggak ada kecurangan. Insyaallah semua akan baik-baik saja. Amin. Oke, terima kasih, Pak. Simpatisan di mana gimana Bu kesannya Bu, Pak Anies datang kesannya gimana? Wah sangat bahagia Pak. Bahagia ya. Semangat, merinding semua. 2024. Amin. Nah, oke. Okay. Karena itu adalah gurilat yang satu nomor pelat. Kami dari Kepulauan Kangean hadir ke Sumenep. Oh Kangean mantap. Cepat-cepat. Ya,
debat kemarin bagaimana Bapak Anies jadi presiden. Ada 4 kriteria yang harus kita pilih untuk seorang pemimpin. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan insya Allah ini ada pada diri Bapak Anies. Iya, pemirsa, ini suasana di dalam Pasir Putih.